Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bikin rendang yang bumbunya simple banget. Berikut adalah bahan-bahannya. Ini aku beli bumbu jadi di pasar ya, seharga 5.000 dapat sebanyak ini. Aku kasih santan sasa 3 bungkus. Ini dagingnya kurang lebih 1 kilo ya. Aku taruh di wajan kayak gini. Terus nanti aku bakalan masukin air sekitar 1 liter setengah atau secukupnya aja. Terus daun salam, daun jeruk, serai. Terus aku juga langsung masukin aja nih bumbu racik Indofood-nya. Aku masukin gula aren. Terus aku kasih garam 1 sendok atau untuk kalian secukupnya dulu ya. Terus dikasih Royco rasa sapi 1 saset. Masak selama 4 jam ya kalau emang pengen empuk banget, sampai kuahnya menyusut dan mengental kayak gini. Ini dia rendangnya udah jadi. Ini tuh enak banget, empuk banget karena dimasaknya juga selama 4 jam ya.